Mereka ditenangkan di situ untuk dilepaskan. Perlombaan yang kedua jarak jauh 1000 meter. Apakah Gold Dream? Itu dia, Peter pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya tinggal Princess dan juga The Lady of Light terlambat di sana. Namun begitu, seketika Splatoh terus meluru berada di hadapan. Sementara itu mengejar Didik Beauty di tempat yang kedua. Kuda Pabret ini di tempat yang ketiga. Gold Dream di tempat yang keempat. Di sana menyusul King Zachary di tempat yang keempat. Sementara itu naik beberapa ikut kuda di tempat yang kelima, termasuklah The Lady of Light di samping Hong Kong Beauty dan juga Hong Kong Rana. Kini mereka hampir menuju 450 meter menuju garis lurus memenangi perlombaan ini. Kekal ketika ini persaingan beberapa ikut kuda. Kuda Pabret ini berada di tempat yang ketiga ketika ini. Sementara itu berada di hadapan, saksikan King Zachary di sana sudah pun meluru berada di hadapan. Di tengah-tengah menyaksikan Gold Dream, Gold Dream ataupun King Zachary ketika ini. Juga kuda yang ke-11 ini, Keningo Princess sudah pun 50 meter berada di hadapan. Sementara itu di tempat yang kedua Gold Dream, tempat ketiga ketika ini Lady of Light, sementara tempat yang keempat King Zachary, sementara tempat kelima, keenam sebentar tadi menyaksikan Golden Tail di samping Hong Kong Beauty. Sementara itu terakhir dua ikut kuda kita tinggalkan, Didik Beauty di samping Splatoh terakhir di sana. Keputusan tidak resmi menang. Kuda yang ke-11 ini King of Princess memenangi perlombaan ini. Sementara itu Gold Dream di tempat yang kedua.